Datang suatu keadaan di mana kita tidak diberikan pilihan sama sekali. Ayo semuanya, pindah mobil depan ya. Mas Fadli juga ikut anterin kan? Ya enggak lah. Kan gue harus jemput calon pekerja yang lain juga. Udah, nggak usah khawatir ya. Jum, tahun ini kamu bisa masuk jadi PNS. Tanah warisan kakek kamu ada yang mau beli. Nah, nanti hasil penjualan tanah itu bisa kamu pakai biaya masuk PNS. Bapak ada kenalan calo yang biasa bantu orang masuk jadi PNS. Nggak usah pakai tes-tes, Jum. Nggak usah antri-antri, langsung masuk. Biar kamu jadi orang sukses, Jum. Emang sukses itu harus jadi PNS, Pak? Iya, Pak. Zum kan ingin jadi penyanyi di kota. Pokoknya sukses itu ya jadi PNS, Tit. Bangun, bangun, bangun. Pindah, mobil depan. Buru, buru. Cepat, 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 cepat. uang hasil penjualan tanah. Dibawa kabur sama si calo itu, Bu. Maafkan Bapak, Bu. Ya sudah, yang sabar ya, Pak, ya. Bang, Mas Said, Bos. Maaf, Bos. Selamat, Bos. Kok jam segini baru nyampe? Iya, Bang. Soalnya dari tangan pertama emang udah telat. Ya sudah. Ini. Suruh mereka semua turun dan pindah. Siap, Bang. Pindah. Turun. Bukan dompet dan HP mereka turun. Semua. Ayo, buru. Ayo. Siap. Perhatikan. Semuanya kumpulkan handphone dan dompet kalian. Cepat. Mas. Kok dari tadi kita pindah-pindah mobil terus sih? Mas, sebenarnya kita mau dibawa kemana? Handphone sama dompet disita begini. Kalian itu berak! Ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan? Kirain sukses di kota, lupa sama kita-kita ya? Ya kagak lah. Pokoknya lu sekarang pesen makan dan minum. Gue yang bayar. Beneran nih? Yoi. Oke. Jom. Mas Fadli lagi di sini ya? Lo nggak ada kepikiran untuk berubah nasib? Kalau lo mau, gue bisa bantuin lo untuk kerja ke luar negeri. Kemarin gue habis bantuin anaknya Pak Leha si Erni. Lo tahu kan? Sekarang dia udah kerja di Malaysia. Gajinya gede, Jum. Minggu-minggu ini gue mau keberangkatin beberapa pekerja ke Malaysia. Kalau lo mau, lo boleh kok ikutan Jum. Nanti lo kerja di restoran, jadi pelayan. Tapi jangan khawatir, nanti sebelum lo kerja, ada pelatihannya kok. Nah, kalau lo tertarik, bantuin gue ya. Ya, gue kan cuman bantuin lo doang, Jum. Oh iya, kamu kan bisa nyanyi kan, Jum? Wah, kebetulan banget. Di restoran itu adalah musiknya. Siangnya kamu bisa kerja di restoran. Malamnya kamu bisa nyanyi. Iya kan? Mas, aku izin pamit dulu ya. Gak enak sama ibu kalau kelamaan. Ya sudah kalau gitu, Yum. Makasih, Mas. Jum. Jum, ini sedikit pegangan buat kamu, Jum. Ibu, makasih ya, Bu. Hati ya di sana ya, Jum. Ya, Bu. Coba gitu loh ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sweet. Mas, kok kita kesini? Bukannya kita harusnya ke mes untuk pelatihan sebelum pergi ke luar negeri? Pelatihan, Mas? Latihan luar negeri. mungkin pelatihan mendesak. Mas, jadi ini tempat apa? Saya mau pulang aja, Mas. Saya gak jadi ke luar negeri. Iya, kita mau pulang. Lo bilang apa tadi? Lo bilang apa tadi? Gue sudah habisin banyak duit buat datangin lo orang. Dengan seenak jidat lo. Lo bilang minta pulang. Begitu. Baik. Dengar. Lo semua punya hutang sama gue. Jadi, lo harus Layanin tamu-tamu gue. Biar hutang lo semua cepat lunas. Paham? Mengerti? Jadi, kalau ada yang masih mau melawan, gue tembak. Dor! Biar isi kepala lo keluar, jatuh ke tanah, dan dimakan anjing. Siap, bos. Iya, ada. Iya, segera dikirim. Oke. Iya. Ayo, lagi kita. Tidak biasa saya. Ya, bos. Pak, kok nggak tidur? Sudah 3 minggu Jum tidak ada kabarnya. Setiap kali Bapak telepon, HP tidak pernah aktif. Iya, Pak. Mungkin Jumnya lagi sibuk bekerja kali, Pak. Ibu juga sih. Kenapa Ibu izinkan Jum pergi? Kan begini jadinya. Ya sudahlah, Pak. Yang terpenting sekarang ini kita doain aja semoga Jumnya baik-baik aja di sana ya, Pak ya. Jum, ada pelanggan tuh. Make up benerin. Kerja sana. Nangis sejuluknya bayi. Buruan. Akan datang suatu keadaan di mana kita tidak diberikan pilihan sama sekali.